Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini kita akan review piyikan Seoul yang kemarin malam kita kasih jamu ya, Pak ya. Nah, ini perdana giring, teman-teman. Masih agak liar ya. Giring tapi belum terlalu keket, teman-teman. Baru ngangkat ya. Ini merpatinya, teman-teman. Tadi habis saya jemur, kelihatan ngangkat giring, Pak. Nah, kita akan review siang hari ini, teman-teman. Karena kemarin malam kurang jelas ya, Pak ya. Tuh. Masih agak takut-takut, teman-teman. Tuh. Ya. Masih takut-takut tuh. 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 Masih takut banget dengan orang, teman-teman. Nah, ini dibekurin labu silver nih. Yuk naikin yuk. Tuh. Ini masih malu-malu, teman-teman. Soalnya piyikan baru dijodohin, teman-teman. Tuh. Tuh. Belum mau ngelabrak nih. Tuh. Tapi udah mau ngejar betinanya, teman-teman. Kita coba apakah mau naik ke betinanya atau enggak, teman-teman. Wah, ternyata udah mau nih, teman-teman. Ini merpatinya, teman-teman, ya. Tuh. Fokus, Pak. Nah, ini merpatinya kerabu terasi, teman-teman. Piyikan si celar tinggal satu nih. Piyikan Seoul. Ini masih takut-takut, teman-teman. Nah, dari postur-posturnya sih bagus, teman-teman, ya. Cuma nanti ada potaknya atau enggak, cerdas atau enggak, teman-teman. Nah. Aduh, tuh, dipegang masih takut. Tuh, aduh, aduh. Pelan-pelan, teman-teman. Nah, kita review sedikit bulunya, Pak. Kemarin kan nggak jelas ya. Ini lebih dekat, Pak. Fokus ke matanya. Matanya cilomas, mata jagung. Bentuk paruhnya kayak gini, teman-teman. Tuh. Nah, kita liatin bulu piyiknya, Pak. Nah. Ini bulu piyiknya, teman-teman. Sisa tinggal satu tuh. Yang ujung ya. Tuh. Oke. Sebelah juga sama tuh. Ini yang sebelah, teman-teman. Oke. Ini harusnya sih bagus, teman-teman. Tapi nggak tahu nanti ya. Ini sumpit udangnya lebar, keras, teman-teman. Lebar ya. Hampir kayaknya 1 mili, Pak ya. 1 mili atau 1 senti? Senti ya. 1 senti kurang lebih, teman-teman. Agak lebar ya. Terus jarak apa namanya? Jarak penjawatnya atau bulu ujungnya sama ekornya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Terus tulangannya gede, posturnya juga agak keker nih, teman-teman, ya. Dari anakan Seoul yang sebelum-sebelumnya itu ini kayaknya paling keker ya, Pak ya. Keker banget nih, teman-teman. Mantep nih. Ini perdana giring, teman-teman. Masih takut nih dipegang, masih takut ya. Kita coba panasin, Pak. Ini ada yang mau bekur atau enggak nih? Kita sambil duduk nih. Ini deket aja, Pak. Jangan jauh-jauh. Nih. Gambirnya nih. Cicit Queen. Gak mau naikin, yuk naikin. Lah, malah banyak banget. Tuh. Udah mau ngelabrak, teman-teman. Tuh, mukul-mukul. Langsung panas, teman-teman. Sini, Pak. Biar. Nah, yang empuk. Kita fisik dulu sebentar, teman-teman ya, karena ini perdana baru giring. Jadi takutnya tuh. Takutnya kalau di lop-lop masih belum lihat betina, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau udah angkrem, kalau udah nggak takut sama orang, baru kita lop-lop ya. Harusnya sih dari cat-catannya atau gaya terbangnya kenceng, teman-teman.
dari gaya terbangnya tuh. Oke. Kita fisik, Pak, dari atas, Pak. Biar tahu betina dulu, teman-teman. Karena baru jodoh pelikan nih. Sampai ngos-ngosan. Kondisi burung fit, teman-teman. Masih berat banget nih. Tuh, tengok. Kita fisik sampai ngos-ngosan, teman-teman. Udah mulai ngos-ngosan nih. Coba pegang, Pak. Dari sana, Pak. Bisa atau enggak? Masih bingung, Pak. Masih lihatnya ke kandang. Ini giring perdana, teman-teman. Giring perdana ya. Nanti kayaknya kalau udah angrem bisa lebih keket lagi, teman-teman. Ini udah mulai ngos-ngosan, Pak. Tuh. Kelihatan? Tuh. Udah mulai ngos-ngosan, teman-teman. Lagi, Pak. Mumpung giring, fisiknya juga fit nih. Tuh. Tuh, turunnya kejabluk, teman-teman. Mukul-mukul, Pak. Ini belum anggrem, teman-teman. Nanti kalau udah anggrem kayak gimana ya? Tuh. Apa mungkin ini efek jamu merpatiku? Nah, teman-teman bisa coba ya. Link pembelian jamu merpatiku ada di deskripsi ya, Pak ya. Hati-hati produk palsu, teman-teman. Ya. Karena yang saya jual, linknya saya taruh di deskripsi. Udah. Coba, Pak, coba sekali lagi. Nah. Dekat aja. Oke. Masih belum lost. Kita geber, Pak. Agak cepet nih. Yuk, naik. Panasin satu lagi. Mana nih? Ini giring atau enggak nih? Oh, ini aja nih. Nama kakaknya nih. Ini kakaknya nih. Ini kakaknya yang kelabu silver, teman-teman. Nah, kakaknya udah, giringnya udah bagus, teman-teman. Nah, deket, Pak. Nah, kalau yang kelabu silver ini kakaknya, teman-teman. Ya. Ini yang kelabu silver kakaknya, cuma posturnya itu lebih kecil, teman-teman, daripada adiknya ya. Tapi giringnya tuh, ini giringnya udah, apa namanya? Udah ngunci banget giringnya, teman-teman. Yang kelabu silvernya. Ini kakak adik, teman-teman. Beda beberapa, apa namanya, teluran. Kakaknya, Pak, atas. Ini kakaknya, teman-teman. Tuh. Kakaknya keket banget, teman-teman. Ini yang udah
jadi di kolong tuh. Ini udah fokus banget tuh. Nih apa namanya, kakak adik anakan Seoul, satu betina teman-teman ya, betinanya sama. Mungkin nanti kalau udah keket banget bisa kayak gini teman-teman. Kita taruh dulu. Kita fisik sekalian pak. Nih kecil-kecil merintil banget teman-teman. Ini yang udah muncul kayak gini teman-teman, bisa dibedakan sama merpati yang tadi ya pak ya, adiknya. Masih keket teman-teman. Padahal udah ngos-ngosan nih pak, tunjukin pak. Ini udah ngos-ngosan, saya juga udah ngos-ngosan teman-teman. Merpatinya malah tambah keket pak. Kita coba ini pak. Ya, biar tambah panas lagi nih. Mau naikin atau enggak nih? Malah dipukul sama Cicit Queen. Naik. Nah. Waduh, waduh. Tambah. Nanti kayaknya harusnya kalau udah ngunci kayak gini, teman-teman. Oke. Kita taruh dulu kakaknya. Kita fisik adiknya, teman-teman. Adiknya yang masih tengak-tenguk nih, tengak-tenguk. Tuh, nyariinnya mana? Tuh, keder malah temen. Nah ini baru lihat. Atas pak. Tuh, masih ada spasinya temen. Terbang, terus betinanya saya tarik baru ngikutin ya, nggak langsung kayak kakaknya kan udah cepat 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 teman-teman. Karena udah munci. Oke, kayaknya cukup teman-teman. Ini merpatinya teman-teman. Udah cukup capek ya, jadi kita istirahat. Saya juga udah cukup ngos-ngosan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Ini sedikit review ikan Seoul teman-teman ya, yang baru ngangkat giring teman-teman. Nanti kita akan tesnya kalau bener-bener udah giringnya ngunci teman-teman ya, kayak kakaknya, baru saya berani tes lop-lop ya, atau tes balap teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku. See you.